News. Van Garut. Semua berita, semuanya ada. Ayo simak. Rekonstruksi penganiayaan hingga meninggal dunia terhadap Panji Nur Hakim, seorang relawan bencana alam, digelar di lapangan tenis Polres Garut Senin 6 November 2023. Semuanya bersama-sama berangkat ke rumah Kevin untuk nyamperin yang tiga itu. Pada rekonstruksi tersebut diperankan langsung oleh masing-masing tersangka. Sementara korban dan beberapa saksi diperankan oleh pemeran pengganti dan sebagian besar para saksi hadir untuk memerankan dalam rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi yang dilakukan unit Jatandras Satreskrim Polres Garut tersebut berjalan lancar dengan 47 adegan. Mulai dari pertemuan korban dengan para saksi dan tersangka hingga proses penikaman. Di mana pelaku penikaman dilakukan oleh tersangka berinisial S dengan menggunakan senjata tajam yang diambil dari dalam rumah. Dalam adegan tersebut terdapat komunikasi yang salah dari seorang remaja yang menuduh korban melakukan pemalakan, sehingga membuat kawan-kawan dari remaja tersebut marah hingga melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Padahal fakta dari rekonstruksi tersebut, korban tak melakukan pemalakan. Usai melaksanakan rekonstruksi, Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Garut Solihin mengatakan bahwa ada 47 adegan. Sementara korban meninggal dunia setelah ditikam sebanyak 2 kali oleh salah seorang tersangka. Proses rekonstruksi tersebut merupakan tahapan setelah penyidikan guna maju ke tahapan persidangan. Ya, tadi hari ini, hari Senin, sudah dilakukan rekonstruksi perkara pembunuhan dengan 3 orang tersangka. Pak, kalau adegan, jumlah adegan? Jumlah adegan, tadi ada 47 adegan untuk membuat terang perkara tersebut. Jadi kalau tadi jaksa melihat si korban dihabisi senjata? Iya. Senjata tajam? Senjata tajam. 2 kali tusukan. Untuk ke arah punggung. Kemudian berlari menuju. Kali ada deh 44.